Guna membahas dan mencari jalan keluar tentang berbagai masalah KPU-an, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sulutenggo menggelar rapat koordinasi. Rakor yang dibuka Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu berlangsung di Hotel Peninsula Kota Manado, Sulawesi Utara. Rapat tersebut membahas tentang standar harga bidang bina marga, bidang pemukiman dan sarana prasarana wilayah, cipta karya serta tukar pengalaman antar daerah. Standarisasi dinilai penting sebab harga material KPU-an di tiap daerah berbeda-beda, meski dengan spesifikasi yang sama. Gubernur Rusli meminta hasil rakor ini bisa melahirkan kesepakatan soal harga secara regional. Hal lain yang perlu disinkronkan yakni konektivitas infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing. Waktu saya masih kontraktor 12 tahun yang lalu, itu hanya satuan aspal saja. Satu ton itu, Gorontalo punya baru 1,2 juta per ton. Sekarang, untuk wilayah ini sudah berapa? Dalam rapat tersebut, mengemuka juga usulan pemerintah Provinsi Gorontalo ke pemerintah pusat untuk membentuk Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Gorontalo. Selama ini, Gorontalo masih bergabung dengan BPJN Sulawesi Utara untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pekerjaan infrastruktur jalan nasional di daerah. Rusli menyebut syarat untuk menjadi balai mandiri salah satunya harus memiliki infrastruktur jalan nasional sepanjang 1.000 km, syarat yang sudah terpenuhi di tahun 2019 lalu.